Oke guys, gue hari ini lagi ada di Taman Bunga Nusantara, tepatnya ada di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Baru turun kereta, kita mau nyari labirin, nyobain jalan di labirin, cari jalan keluar kan labirin? Iya kali. Ya ikutin terus ya. Halo bro, anteng aja di situ. Sini, tengok, loncat. Yap guys, kita udah di patung beruang. Nah itu di sana ada beruangnya 2 dan anak beruang 2. Beruang dan anak beruang, anak beruangnya kurus-kurus. Oke, kita udah sampai di Menara Padang. Menara ini lumayan tinggi dan bagus. Kita jalan tempat lain lagi ya. Kita udah sampai labirin. Gimana perasaannya? Udah nyampe labirin? Senang. Senang? Biasa. Oke, kita mau jalan-jalan dulu di labirin. Halo. Ya guys, gue udah 2 jam muter-muter di sini, nggak kelar-kelar. Saking iritnya tadi nggak beli peta, jadi nggak ketemu jalan keluarnya. Masih di dalam sini. Kita udah sampai paru-paru labirin di tengah, tapi belum tahu jalan keluar. Udah bersyukur banget nih nyampe sini. Kita mau cari jalan keluar sekarang. Akhirnya ketemu juga jalan keluarnya. 2 jam berlalu, lelah jalan muter-muter di dalam, akhirnya keluar juga. Sambil nunggu apa petualangan yang selanjutnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang dan memberi informasi banyak buat teman-teman sekalian. Kita udah sampai di air mancur bergerak. Air mancurnya beda-beda gerakannya, sesuaiin sama lagu sih katanya. Kata pemandu acaranya sesuai sama lagu, jadi ya gerakannya nggak apa berirama. Kita lanjut ke tempat lain lagi. Kita ada di American Garden. Kita lagi muter-muter, banyak bunga-bunga khas Amerika. Kita di Dahlia Garden, Dahlia Corner. Dahlia Corner ini sebenarnya tadi gue udah lihat ke dalam, dan dalamnya itu food court, kayak food court gitu, banyak makanan di dalam dan beraneka tipe makanan Nusantara. Gua udah di tempat twin bebek kembar, ini menandakan kasih sayang katanya.
kita sekarang udah di kebun binatang, tapi kebun binatang berbentuk bunga-bunga. Di belakang gua itu ada jerapah. Kita mau jalan ke tempat dinosaurus. Sekarang di belakang gua ada dinosaurus terbuat dari bunga juga. Di sini semuanya terbuat dari bunga. Di belakang gua lagi itu ada jam taman. Next di belakang gua ada burung merak apa tuh? Tapi lebih mirip ke burung merak sih itu. Nggak kerasa udah setengah hari gue di sini dan gue mau beranjak ke tempat lain. Mudah-mudahan video kali ini ngasih informasi yang lebih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang. Jangan lupa untuk terus tonton video-video dari channel ini. See you next time.